Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo. Cepetan, cepetan. Kita bangun menara yang bagus, ya. Itunya gimana tuh? Itunya dipasangin dong. Anissa, Anissa, ayo Anissa. Anissa, cepetan Anissa. Cepetan, nanti kamu kalah dari Alfansyah loh. Ayo. Lagi nyusun apa sih anak-anak? Menaga. Kompak banget nih anak-anak nih ya. Iya dong, ibu mau ikutan. Oh mau dong, ikutan main. Iya, ikutan main. Pastinya, kan sebagai orang tua dan juga bapak ibu guru, kita tuh harus ikut serta bermain di saat anak-anak kita lagi bermain. Supaya bisa ikut serta membina tumbuh kembangnya anak-anak supaya optimal. Gitu loh, Pama. Pemirsa apa kabar? Kita ketemu lagi ya pemirsa tentunya bersama ayah bunda, bapak ibu guru tercinta dalam insan cerdas berakhlak mulia. Tahu gak sih kalau ternyata bahwa anak-anak ini kan emang senangnya bermain? Kita pasti tahu ya, anak-anak senangnya bermain, bermain, dan bermain. Karena dunia anak-anak begitu indah. Di saat mereka lagi bermain, mereka juga sebenarnya sedang melatih kecerdasan mereka. Supaya mereka menjadi orang-orang yang kreatif dan juga inovatif. Tapi gimana caranya kita sebagai orang tua menyiapkan kegiatan dan juga lingkungan yang bisa mengasah kreativitas mereka. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Jadi tetaplah di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Main lagi yuk. Ayo, yuk. Ayo. Coba Anissa main apa, ini. Coba dibantuin ya. Ini bu, kalau main bu, warna biru, ya. Ibu yang warna biru. Baiklah pemirsa, sudah bergabung bersama kita di sini Ibu Siti Juleha yang merupakan seorang pengajar yang akan membahas tentang pijakan lingkungan. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya Ibu ya? Oke baik, Ibu Juju, ini mungkin sebelum kita mulai membahas tentang pijakan lingkungan atau mungkin penataan lingkungan bermain ini ya Ibu, saya ingin tanya dulu nih, boleh gak sih sebenarnya kita sebagai orang tua kalau melihat anak kita bermain, kita ikut serta di saat anak sedang bermain nih? Oke. Untuk bergabung silakan saja, yang penting tidak mengganggu konsentrasi anak ketika bermain. Oke. Jadi ada ucapan boleh bergabung sehingga konsentrasi si anak ketika membangun atau bermain jadi tidak terlalu buyar. Oke, jadi kita minta izin dulu ya istilahnya ya. Oke, apakah anak mengizinkan kita untuk ikut serta bermain dalam permainan yang tengah dijalankan atau tidak nih ya. Nah sekarang langsung nih, saya masih kurang paham nih Bu sebenarnya dengan pijakan lingkungan atau penataan lingkungan bermain. Apa sih Bu maksudnya? Pijakan lingkungan itu atau penataan lingkungan itu guru atau orang dewasa sebelum anak bermain itu menata. Oke. Okay. Menata alat-alat main yang akan dimainkan anak sebelum kegiatan bermain berlangsung. Oke. Okay. Jadi disediakan dulu alat mainnya. Penataan lingkungan, misalnya ketika kita membuka sentra, misalnya sentra bahan alam, permainan basir, pasir kering. Di sana Bu Juju sudah sediakan untuk 3 orang misalnya. Kemudian kolam ikan untuk 2 orang. Itu adalah penataan lingkungan sebelum anak bermain. Oke, seperti itu. Apakah ini hanya guru saja yang berperan? Maksud saya apakah anak boleh ikut serta? Oke. Ketika menyiapkan itu tugas seorang guru atau orang dewasa. Baik. Karena di sana tujuan intinya adalah untuk memberikan gagasan kepada anak untuk membuka berpikir, kerangka berpikir. Ketika melihat sesuatu yang sudah di display atau permainan yang sudah di display, oh hari ini aku mau main, apa yang harus aku lakukan? Oh bu guru sudah menyiapkan, ada 2 tempat di sana, oh aku mau main ini, pastinya sudah disediakan ada cetakan, oh aku, mereka sudah punya rencana ketika melihat pendisplayan alat itu. Biarlah mereka menggunakan imajinasi dan pikirannya akan apa yang akan mereka lakukan ketika melihat permainan-permainan yang sudah disiapkan oleh para pengajar ya. Iya. Oke, nah emang penting
penting banget ya Bu, maksudnya seberapa penting pijakan lingkungan untuk anak-anak nih Bu? Sangat penting karena di dalam pijakan itu kita mengenal juga yang namanya aturan ketika bermain. Oh, okay. Karena misalnya ketika kita mendisplay alat main untuk dua orang, otomatis anak tidak bisa tiga orang di sana. Okay. Jadi ada aturan. Jadi sebelum anak bermain itu biasanya kita bahas aturan bermain juga. Kalau gitu jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa masih bersama saya Novita Angie di Insan Cerdas Berakhlak Mulia bersama dengan pakar kita yang akan membahas tentang pijakan lingkungan, ada Ibu Siti Juleha atau Ibu Juju ya. Ibu Juju, tadi Ibu sudah menjelaskan seberapa penting pijakan lingkungan ini untuk anak-anak. Nah sekarang yang mungkin kita juga harus tahu, seberapa pentingkah pijakan lingkungan ini dilakukan oleh orang tua atau guru? Oke. Sangat penting sekali ya pijakan dilakukan untuk pada orang tua atau guru yeah. Karena anak belajar dari pengalaman di lingkungan rumah yeah. Kemudian belajar dari teman, kemudian belajar dari sekolah ketika lingkungan misalnya orang tua untuk mengenalkan lingkungan bersih, otomatis harus menyediakan atau menata lingkungan yang bersih di rumah. Benar, seperti benar, menyediakan ya. Tempat sampah misalnya. Betul. Kemudian ketika orang tua ingin anaknya bisa menyimpan kembali mainan setelah bermain, otomatis diberi tempat-tempat untuk ya. Penataan alat. Ya. Nah, kemudian kemungkinan bisa juga diberikan nama atau label-label. Ya. Misalnya dia mempunyai rak mainan setelah bermain, misalnya oh ini tempat mainan mobil-mobilan, yang ini pohon-pohon, yang ini balok. Jadi mereka belajar, anak tuh belajar dari penataan lingkungan itu. Oke. Terus Ibu bisa dilanjutkan lagi bagaimana sebenarnya penataan lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh orang tua maupun guru ya? Oke. Untuk orang tua atau guru biasanya kalau menggunakan alat main di rak itu, ya. Penataan di rak ya, cara menata mainan yang dapat dipakai di dalam rak, misalnya balok, ya. Nah, mempunyai alat main balok diberi label atau nama, misalnya mengklasifikasi bentuk okay. ada segitiga, segi empat, diklasifikasi, dipisah. Ya. Jadi ketika anak bermain balok, setelah bermain bisa mengembalikan ke tempatnya. Di mana tempat yang cocok yeah. untuk segitiga, di mana untuk silinder, di mana untuk kubah. Jadi mereka belajar untuk menata lingkungan juga. Baik. Sesuai dengan ini ya, di penataan si orang tua. Lalu? Iya, cara menata alat main yang akan digunakan anak juga. Misalnya ketika kita membuka sentra, untuk yang tadi kita sudah bahas ya, yang kemarin-kemarin kita sudah bahas, misalnya bermain kolam ikan, itu untuk berapa orang, itu ada penataannya. Yeah. Biar ketika anak bermain itu sudah tahu, oh ini untuk tiga orang. Berarti guru atau si orang dewasa menyiapkan baskom-baskom atau serokan ikan ya, pancingan untuk jumlah anak yang akan main di sana. Kemudian cara menyimpan mainan atau barang yang tidak boleh dimainkan anak, itu harus disimpan dengan aman. Karena barang yang tidak aman atau berbahaya untuk anak sangat merugikan si guru juga. Betul, atau orang dewasa. Saya sampaikan ya. Betul. Nah, jadi harus betul-betul kita disesuaikan dengan usia anak ya. Kalau anak misalnya kelompok bermain, mungkin karena masa eksplornya dia. Jadi barang itu harus disimpan di mana? Ketika barang itu tidak boleh dijangkau si anak. Gitu. Kemudian untuk kelompok B yang sudah memang sudah paham, sudah tahu, itu kita tata dengan sesuai dengan tahap perkembangannya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada pemirsa, ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat penataan lingkungan main nih Ibu? Oke, yang pertama yaitu mudah dijangkau oleh anak secara mandiri. Misalnya ketika kita menata lingkungan itu tidak terlalu jauh. Menata lingkungannya, anak sehingga anak menggapai terlalu jauh, itu dihindarkan. Kemudian kursi, menata kursi misalnya tidak terlalu tinggi, sedangkan mainan di bawah, seperti itu. Disesuaikan dengan kondisi anak ya, disesuaikan dengan usia anak juga. Kemudian yang kedua, cukup jumlah dan ragam main. Ya. Jangan sampai ketika anak bermain, oh aku belum dapat mainan. Belum kebagian, belum kebagian ya. Main, seperti itu. Kemudian
setiap anak memiliki kesempatan bermain di 3 tempat. Yeah. Jadi ketika anak pure main, oh aku bisa main di sana, bisa main di sana, bisa main di sana. Ada 3 tempat yang kosong menjadi pilihannya. Oke. Okay, okay. Kemudian kemampuan main sensor motor, main peran dan main pembangunan itu harus ada dari satu permainan. Kenapa itu. Ibu? Karena tiga jenis main itu sangat penting dari kegiatan bermain. Jadi itu adalah inti dari alat main yang harus kita sediakan. Okay. Kemudian dari main peran, dia berperan dengan dirinya, berbahasa, merespon sesuatu yang ditemukan. Ini juga melihat apa mereka bisa meniru iya, atau tidak betul. Ya. Iya betul. Kemudian membangun, dia menciptakan sesuatu. Jadi 6 bidang pengembangan kemampuan dasar pun harus ada. Yeah. Bahasa, keterampilan, jasmani, kemudian daya cipta itu, jasmaninya juga ya. Itu harus ada dari kegiatan bermain. Kemudian mendukung kegiatan keaksaraan yang untuk persiapan menulis nantinya. Yeah. Misalnya seperti di bahan alam kita sediakan melukis. Itu ada tahapan untuk proses untuk menulis nanti. Menuju ke menulis nanti. Lalu? Buku-buku cerita yang kita sediakan, kertas-kertas, spidol, krayon. Itu adalah hal-hal yang berkat keaksaraan ya. Yeah, dan harus ada berarti ya Bu ya? Betul, mengenalkan konsep di sana, angka-angka yang kita kenalkan. Kemudian ditata untuk mendukung perkembangan bahasa, sosial, kognitif, fisik, motorik yang tadi ya, 3 jenis main itu. Iya. Pemirsa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penataan lingkungan. Mari sama-sama kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajari dan tidak hanya sekedar mengetahui. Strategi belajar sentra adalah konsep belajar di mana guru-guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan untuk menerapkan metode ini, seorang guru hendaknya mengikuti pijakan-pijakan guna membentuk keberaturan antar bermain dan belajar. Pijakan tersebut terdiri atas 1. Pijakan penataan lingkungan, 2. Pijakan sebelum bermain, 3. Pijakan selama bermain, 4. Pijakan setelah bermain. Dengan mengembangkan strategi belajar ini, siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteksnya yang terbatas. Sedikit demi sedikit dan dari proses mencoba sendiri merupakan bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat sekarang dan kelak. Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara, pijakan penataan lingkungan ini dalam prakteknya di kelas dapat dilakukan dengan mengelola lingkungan main dengan bahan-bahan yang cukup, 3 tempat main untuk setiap anak misalnya, merencanakan intensitas dan densitas pengalaman, memiliki berbagai jenis bahan yang mendukung 3 jenis main, sensori motor, pembangunan, dan main peran, memiliki berbagai bahan yang mendukung pengalaman keaksaraan, menata kesempatan main untuk setiap anak guna mendukung hubungan sosial yang positif. Menarik sekali ya pemirsa obrolan kita seputar penataan lingkungan untuk bermain anak-anak, karena memang ini satu hal yang ternyata harus kita perhatikan. Mungkin kalau selama ini kita berpikir anak cuma main-main begitu aja, ternyata memang ada persiapannya supaya tujuannya di saat anak-anak kita bermain, anak-anak juga bisa mengasah kecerdasannya supaya bisa lebih optimal. Betul begitu ya Ibu ya? Ibu Juju, saya masih punya beberapa pertanyaan tentunya untuk Ibu. Ini tentunya masih seputar tema kita tentang penataan lingkungan. Nah, ini penataan lingkungan untuk anak-anak, ini nih usia ini enggak sih, sama enggak sih umur-umurnya, maksudnya untuk umur sekian apakah berbeda untuk umur yang lain gitu atau sama aja, Bu? Oke. Tentu saja berbeda karena usia perkembangan anak itu berbeda juga ya. Ya. Ketika anak usia 3 sampai 4 tahun itu mungkin masa eksplorasinya dia lebih banyak dibanding anak 4 sampai 5, juga dibanding 5 sampai 6. Ya. Jadi disesuaikan dengan usia mereka. Ketika misalnya kita mendisplay alat pasir kering atau kocokan sabun, air yang diberi sabunnya yang dikocok-kocok anak di bahan alam contohnya, kita berikan kepada anak usia 2 sampai 3 tahun itu tanpa pakai
sedotan ya. Iya, betul. Karena takutnya diminum. Betul. Ya Ibu ya. Iya, itu contohnya ya. Kemudian kalau untuk anak usia 2-3 tahun mungkin hanya kocokannya saja yang dulu untuk melatih motorik halusnya. Motorik halusnya. Ya, betul, untuk persiapan menulis dia nanti untuk otot-otot jarinya. Iya. Kemudian untuk kelompok A atau 4-5 tahun baru kita sediakan sedotan mungkin. Hmm. Tapi tetap ada pijakan awalnya sebelumnya. Ya. Bagaimana cara memfungsikan alat yang sebenarnya ketika kita memberikan alat main itu, jadi didemonstrasikan dulu. Ya, dicontohkan. Kepada anak dicontohkan. Ya. Bagaimana kira-kira menggunakan sedotannya? Apakah ya, dihirup atau ditiup tuh untuk kelompok B, karena sudah punya pengalaman, karena pijakannya sudah cukup kita berikan, kita hanya mengamati. Oke. Nah, ketinggalan tadi Bu, usia 0-1-nya. Iya. Iya. Mungkin itu kalau kocokan sabun belum diberikan. Betul, ya. Betul. Mungkin baru kita kenakan dengan alat-alat yang aman. Iya. Alat-alat yang aman dan lingkungan pun yang aman. Hmm. Misalnya dengan mendisplay alat-alat yang pastikan tidak memasukkan benda-benda kecil. Betul. Yang betul, masuk betul ke mulut atau ke hidung itu akan berisiko tinggi. Iya. Ketika kita lepas kontrol atau lepas lihat aja kita lemah, iya, ya. Kita lengah sedikit saja itu akan membahayakan anak. Iya. Jadi betul-betul diperhatikan dari segi keamanan. Iya. Apalagi memang ada kecenderungan anak-anak betul usia 0-1 tahun ini senang sekali memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut. Betul. Senang dicoba, iya, semuanya. Hmm. Tapi memang itu memang, iya, tahapan usianya, betul ya. Nah Ibu, untuk penataan lingkungan ini sendiri, tadi kan sebenarnya kita banyak berbicara yang di sekolah. Mm-mm. Kalau untuk di rumah bisa diterapkan juga gak sih Bu? Oke, tentu saja bisa. Iya. Karena penataan lingkungan di rumah itu mungkin kalau orang bingung ya, bagaimana sih cara menataan lingkungan. Sekarang kan banyak ketika anak bermain itu difasilitasi di sekolah, penataan lingkungan ada waktu untuk menata. Yeah. Kalau di rumah karena sibuk seperti apa, mungkin kita bisa menggunakan tempat misalnya apa di teras yeah rumah, kemudian di ruang bermain anak kita tata, kemudian di taman mungkin atau di garasi bahkan bisa juga bisa ya saja kita. Yang penting pengawasan orang dewasa atau benar. Sebenarnya kuncinya walaupun di rumah pun bisa kita lakukan, mm-hmm, kita sebagai orang dewasa entah orang tua ataupun mm-hmm mungkin pengasuhnya harus selalu memantau ya. Betul. Iya, supaya terhindari dari hal-hal yang ya, berbahaya ya. Oke, baik. Saat ini Ibu Juju, mm-hmm, ada sebuah pertanyaan yeah yang akan disampaikan oleh seorang guru juga. Okay. Apa pertanyaannya? Mari sama-sama kita simak. Ya itu dia tadi ya Ibu ya, pertanyaan dari seorang guru juga. Jadi anak yang masih suka berebut mainan itu gimana ya Ibu ya? Oke, anak yang suka berebut mainan mungkin aturan. Kita kenakan aturan dulu. Jadi seperti pengalaman saya di sekolah, ketika anak sebelum bermain itu diberikan aturan ya untuk menghindari rebutan tadi.